Hari ini, Polri telah memecahkan sebanyak 21 juta bibit pohon yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Pohon di 34 provinsi, kemudian di 500 lebih polres, kemudian hampir 3.000 polsek, dan beberapa wilayah juga kita melaksanakan tanam pohon sebanyak 21 juta lebih. Ini merupakan komitmen Bapak Kapolri bersama TNI, bersama pemerintah daerah, bersama stakeholder terkait lainnya, seluruh komponen bangsa dalam rangka untuk menghijaukan Indonesia. Di mana institusi kepolisian negara Republik Indonesia juga pada hari ini menyelenggarakan sebuah kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan secara serentak di jajaran 34 polda, di 511 polres-polres seluruh Indonesia, dan di 5.000 tingkat polsek, di mana penanaman ini merupakan kegiatan pemecahan rekor MURI sebelumnya yang pernah dicatatkan MURI pada tahun 2011 itu sebanyak 20 juta bibit pohon. Hari ini Polri telah memecahkan sebanyak 21 juta bibit pohon yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.